bener nih, ini rumahnya guys. Halo? Halo? Hai, bukain dong. This is Team RRQ. Guys, setelah kita muter-muter, akhirnya ketemu juga nih rumahnya. Ini nih rumahnya. Nah, yuk kita masuk yuk. Ini bener nih, ini rumahnya guys. Halo? Halo? Hai, bukain dong. Halo? Halo? Nah, udah tau kan guys, ini dari divisi mana? Oh, dari mana lo? Dari divisi AOP. Yuk masuk. Halo. Ya, jadi kamu streaming di sini? Iya, streaming gue di sini. Ini setup gue, kalian. Ih, ada lucu-lucu. Kamu suka koleksi ginian? Iya, lumayan. Gue suka Marvel sama. Kok bantal ada banyak sih? Tidur sendiri apa berdua? Sendiri, cuma kan biar enak pindah-pindah kepalanya atas bawah gitu. Oh, aku lihat-lihat di sini ada medali nih. Hah? Apa nih? Namanya medali kutukan. Jadi selama gue ikut e-sport di LoL, gue tuh nggak pernah juara. Jadi cuma juara 3, terus bertahun-tahun tuh juara 3 doang. Jadi medalinya gue simpan. Sampai nanti gue juara 1 gitu. Oh, ya udah semangat ya biar juara 1. Iya, yeah, thank you. Ini yang sebelah kiri itu ada gudang sama satu kamar mandi. Yang ini tuh buat kita nongkrong kita. Ya gini sih GHOV kita di sini. Oh, tapi aku mau lebih tahu lagi sama kalian. Aku pengen ngobrol-ngobrol sama kalian. Ya, hai guys, nah sekarang kita udah sama anggota dari tim AOV RQ. Nah tapi kita kurang satu ya, si Frankie dia lagi bertanding di Asian Games. Nah jadi sekarang di sini pengen kepo-kepoin kalian, boleh kan? Boleh. Oke, jadi di sini kalian tuh latihan sehari tuh berapa jam sih? Berapa jam gitu latihan? Tapi tanggal yang mana? Kita tuh. Ya kita standar aja sih sebenarnya. Kayak sehari itu mungkin solo key 6 jam, sisanya 3 jamnya buat screen gitu setiap hari. Jadi kalian tuh latihannya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kita kebetulan kita bangun pagi jam 7 malam ya. Start jam 7 malam ya, jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Wah, kebalik ya jadwalnya ya. Yaudah, kalau gitu di sini aku mau nanya, siapa sih dari kalian tuh yang paling rajin latihan? Siapa yang paling rajin? Pet tuh paling rajin. Kalau paling rajin. Gila, kalau solokinya nggak berhenti. Nggak berhenti. Sekali main tuh, satu bulan gitu. Kita level libur, cepetan. Udah, lu istirahat dulu, istirahat. Gak bisa, gue udah kayak kecanduan gitu. Gak bisa kalau gak main. Berarti dia rajin guys. Tapi kalau yang paling males siapa nih? Yang paling males? Antara Bintang sama Peti ya, paling males. Paling males. Soalnya kita biasa kalau latihan kan di luar nih. Kalau mereka berdua biasa di kamar berdua. Kalau aku bingung. Jadi kalau
tuh gua, Dennis, sama Frankie bertiga nih. Bintang sama Patrick tuh berdua entah di kamar, entah main, entah gua ngerti dah. Jadi biasa gitu. Nyusun strategi. Ya bisa. Kok nyusun strategi cuma berdua sih? Rame-rame dong. Strategi kita berdua. Kapan nih turnamen terdekat AOV? Kapan? Turnamen paling dekat ini sih kita ada tanggal 2 ini sih, 2 September tuh berarti minggu depan ya di SPSD. Oh, tuh guys, jangan lupa ya dukung tim RRQ. Nah, jadi kalian nih kalau kalian kan sekarang udah berkarir di dunia esports. Nah, kalian tuh langsung didukung apa gimana sih dari orang tua sendiri? Jual masing-masing deh dari kita. Benar-benar yang enggak ya, sampai enggak boleh, benar-benar enggak boleh gitu. Tapi gue kan orangnya ngotot ya, jadi ya gue tetap ikut, tapi gue bilang gue bisa menghasilkan gitu di sini ada gitu. Terus akhirnya orang tua gue ngeliat, mulai dari situ dia mulai kayak support sedikit gitu. Terus kalau dari gue sebenarnya dari awal nggak terlalu di support banget, cuman asal mulanya support tuh pas gue main e-sport kan dalam ya, dari zaman gue kuliah deh. Nah pas gue kuliah itu orang tua gue tuh sempat ngeliat ini anak main tapi tadinya benar gitu, jadinya it's okay boleh. Sampai sekarang sih ya puji Tuhan di support terus sih, nggak terlalu masalah. Menurut gue sih nggak boleh, cuma nggak, lu nggak ditanya karena udah lagu sedih deh, lanjut Patrick Sasa. Gue sih awalnya nggak boleh, terus lama-lama sih dibolehin sih karena mungkin ada hasilnya. Kalau gue sih selama menghasilkan ya nggak apa-apa. Gitu aja. Hasilnya apa nih? Duit atau prestasi maksudnya? Ya prestasi boleh. Duit. Dan lain-lain. Yo satu nih kita. Ya. Tuh guys, berarti mereka itu sudah berprestasi. Nah, e-sports itu bukan sekedar hanya main game aja guys. Nah, jadi sekarang harapan kalian untuk selanjutnya gimana? Harapan kita selanjutnya menang. Ya, makanya sih tujuannya ya pengen apa? Pengen jadi juara. Sekarang turnamen paling dekat yang di kaca OV kan ASL. Kita pengen jadi juara. Dan sekarang nggak langsung tuh kita kan kondisinya RRQ itu kan yang tim AOV sekarang kan rosternya baru kan. Kita pengen buktiin soalnya mungkin kita season kemarin sempat gagal. Kita pengen buktiin kalau season sekarang tuh kita nggak kayak tim RRQ yang sebelumnya lah. Kita buktiin kalau RRQ punya AOV-nya pun juga bagus gitu. Juara satu lah ya. Pastinya. Mantep banget guys. Nah oke guys, kita kepo-kepoinnya sampai situ aja ya. Nah buat Frankie, semangat terus di Asian Games-nya. Nah sekarang kita mau main games dulu nih guys. Gimana, udah siap belum? Udah apa nih? Insya Allah siap. Pokoknya seru deh, tapi kalau kalah ada hukumannya. Ngapain hukumannya? Hukumannya ya nanti lihat aja, makanya jangan kalah. Nah oke guys, nih jadi kalian, ini ada biskuit. Nah kalian tau gak games-nya kita mau main games apa pakai biskuit ini? Enggak. Ya udah ambil dulu satu orang buat. Jangan dimakan dulu ya. Dua. Gak boleh nambah nih. Nanti abis game. Jangan dimakan dulu. Boleh. Oke. Nah jadi gamenya gampang. Nih kalian pakai biskuit ini, kalian harus taruh di jidat. Tapi kalian gak boleh pakai tangan, jadi tangannya harus taruh di belakang. Terus kalian harus, pokoknya dengan gerak-gerik muka kalian, ini biskuitnya harus masuk ke mulut. Contohin dong. Gak mau. Gini. Tunggu. Ya. Nah. Belum. Nah kan tadi aku bilang kan ada hukuman. Kan kalian berempat nih. Pokoknya juara 1 sama juara 2 gak kena hukuman. Yang juara 3 sama juara 4 kena hukuman. Nah tapi nanti hukumannya yang ketiga sampai keempat kalian mau hukuman apa? Hukuman bisa milih. Yaudah, gak jadi pilih. Gara-gara gitu, gak gitu, jadi. Nah, langsung mulai aja. Langsung. Taruh dulu di jidat. Thank you.
sama yang kalah. Nah, pemenangnya itu yang juara satu itu Caleb dan yang juara dua Bintang. Nah, yang kalah itu Patrick sama Dennis. Nah, Patrick sama Dennis. Siapa yang mau nyapu? Gue aja. Oke, Patrick nyapu. Nah, Dennis harus abisin sama cuci piringnya. Oke deh. Wow, itu doang. Ya dong. Terus kita apa tuh dapat? Ya. Tadi kan janjinya gak dapet apa-apa. Emang janji? Ya, oh gitu, ngapain kita main capek-capek aja. Iya. Udah tuh kesengaja ngalahin dari iya, sepeda aja. Ini tuh pijitin aja, pijitin. Pijit? kok aku aneh? Yaudah, gak usah, gak usah. Ya udah, boleh. Jadi tadi mereka telah berhasil lah guys untuk masukin paku ke dalam botol. Ini membuktikan bahwa mereka itu tim yang solid. Nah, jangan lupa ya guys untuk selalu subscribe, like, dan juga share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain tanda notifikasi untuk tahu video-video selanjutnya. Kira-kira tim selanjutnya kalian mau tim apa? Komen di bawah ya. Together we are.